sedang berpikir, ponsel Lorenzo tiba-tiba bergetar. Dia melihat notifikasi telepon, kemudian menyipitkan matanya dengan berbahaya. Dia terdiam sesaat, lalu menjawab panggilan secara langsung, bahkan menyalakan speaker. "El, aku tidak mengganggumu kan?" Itu adalah suara Willy. Jasper sedikit terkejut, dia tidak menyangka Willy akan berinisiatif menelpon kemari. Apakah dia ingin memprovokasi atau... "Tidak." Suara Lorenzo sangat tenang, seolah dia tidak tahu apa-apa. "Aku di Swedoland," Willy berkata secara terus terang. "Aku mencari Dewi untuk mengobati kakiku." "Iya," Lorenzo menjawab dengan ringan. "Sebelumnya, aku telah mencoba mencari cara untuk menghubungi tabib Hansen yang legendaris itu. Ingin meminta bantuannya untuk mengobatiku. Untuk mendapatkan persetujuannya, aku terus menunggu di Bukit Oldies. Aku sudah memohonnya berkali-kali, tapi dia tetap menolakku. Kemudian bahkan beralasan kalau dia sakit dan menolakku yang ada di luar rumahnya. Jadi aku hanya bisa meminta bantuan Dewi." Kata-kata Willy sangat jujur, juga sedikit rendah hati dan tragis. Jasper mendengarnya saja sudah merasa tidak tega. Dia pun mengerti bahwa foto dan video itu pasti diambil secara diam-diam saat Dewi mengobatinya. Mungkin hanya sebuah kesalahpahaman. "Jadi..." Lorenzo jelas tidak tergerak sedikit pun. "Hari ini, aku tidak sengaja menyadari bawahanmu bersembunyi di dekat rumahku. Aku pikir kamu pasti yang mengutus untuk diam-diam melindungi Dewi. Aku takut terjadi kesalahpahaman saat mereka melapor padamu. Jadi aku menelponmu untuk menjelaskannya. Aku dan Dewi tidak ada hubungan apa-apa. Dia hanya mengobatiku. Untuk saat ini, tidak ada hal lain." "Untuk saat ini?" Lorenzo tidak mendengarkan kata-kata lain, hanya terfokus pada kata itu. "Dia adalah tunanganmu sekarang. Aku tidak akan punya pikiran yang tidak seharusnya." Willy menghindari inti dan menjelaskan dengan singkat. "Sekarang?" Lorenzo mengerti maksudnya, kalau Dewi bukan lagi tunangannya, maka Willy akan mengejarnya. Ini menunjukkan bahwa dia bukannya tidak mau, hanya saja dia tidak berani sekarang. "Dewi adalah gadis yang baik. Kuharap kamu tidak salah paham dengannya." Willy menambahkan lagi, "Dia hanya merawatku karena tanggung jawabnya sebagai seorang dokter." "Kamu benar-benar memikirkan kebaikannya." Lorenzo menyipitkan matanya dengan berbahaya. "Tentu saja, aku tidak ingin karena sebuah kesalahpahaman kemudian mempengaruhi persahabatan kita." Willy berkata, "Kamu adalah orang yang dewasa dan bijaksana. Jadi seharusnya kamu tidak akan berpikir sembarangan kan?" "Iya." Lorenzo tersenyum dingin dan langsung mematikan telepon. Jasper mendengar dari samping, hatinya bergidik, sepertinya dia telah meremehkan Willy. Cara dia menangani masalah sungguh tidak ada celahnya. Dia sengaja membuat panggilan ini untuk menjelaskan situasinya terlebih dahulu. Kalau Lorenzo melakukan tindakan lain, maka akan terlihat seperti penjahat. Pada saat yang sama, panggilan telepon Willy ini juga memiliki maksud lain yang terselubung. Saat ini dia dan Dewi benar-benar tidak punya hubungan apa-apa. Dewi hanya mengobatinya. Kalau bawahan keluarga Moore menyampaikan kabar apapun, itu hanyalah salah paham. Namun begitu Dewi bukan lagi tunangan Lorenzo, maka dia akan mengejarnya secara terbuka. Kata-kata ini seperti sebuah pernyataan yang tidak bersalah, tapi bagaimanapun juga tindakan Willy kali ini cukup hebat. Sekarang sulit bagi Lorenzo untuk mengambil tindakan apapun, tetapi dengan temperamennya dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah sekian lama, Lorenzo tampaknya telah membuat keputusan dan dengan ringan memerintahkan,
siap-siap pergi ke bandara. Baik, Jasper tidak berani meragukan dan segera mengatur untuk pergi ke bandara. Sebenarnya memang sudah waktunya untuk kembali ke negara Imron. Lorenzo telah menghabiskan begitu banyak waktu baru saja menstabilkan pasar di sini. Masih banyak hal yang harus diurus di negara Imron. Presiden setiap hari menelpon Lorenzo berkali-kali untuk mendesaknya kembali, tetapi Lorenzo sengaja menundanya selama 3 hari ingin terbang ke Swedolan terlebih dahulu dan menjemput Dewi untuk kembali ke sana. Tidak disangka terjadi hal seperti ini sebelum terbang. Berdasarkan kepribadian Lorenzo, dia bisa berinisiatif untuk menelpon Dewi, sudah merupakan hal yang tidak mudah. Tetapi keduanya baru bicara beberapa kata sudah bertengkar. Kemudian dia melihat skandal antara Dewi dan Billy. Dia sekarang bisa menahan diri untuk tidak bergegas membunuh orang. Itu sudah luar biasa. Jasper dan yang lainnya berhati-hati, takut menyinggungnya. Lorenzo tidak mengatakan apa-apa, dia bahkan tidak mengambil tindakan ataupun untuk menanggapi skandal Dewi. Setelah menaiki pesawat, Lorenzo memeriksa dokumen dengan tenang, lalu beristirahat tanpa mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Jasper tidak tenang melihatnya. Kalau Lorenzo marah dan mengambil tindakan, itu barulah reaksi yang normal. Dia diam dan tidak melakukan apa-apa, itu justru sangat berbahaya. Setelah turun dari pesawat, Jasper mencari kesempatan dan menelpon Sony tanpa memberi tahu Lorenzo. Tuan sudah tahu tentang Nona Dewi, dia sangat marah. Konsekuensinya akan sangat serius. Kamu cepat cari kesempatan untuk membujuk Nona Dewi. Kalau bisa, bujuk dia untuk menelpon tuan. Mengalahlah sedikit. Hah? Kulit kepala Sony kesemutan saat mendengarnya. Kak Jasper, mau minta Nona Dewi untuk mengalah? Itu tidak mudah. Justru karena tidak mudah, makanya aku mengutusmu untuk melakukannya. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menunjukkan kemampuanmu? Jasper menyemangatinya. Sony, aku yakin padamu. Nona Dewi juga sangat dekat denganmu. Hanya kamu yang bisa melakukan tugas ini. Benarkah? Nona Dewi sangat dekat denganku? Sony tidak mendengarkan kata-kata lain, hanya mendengar kalimat ini. Iya, kalau tidak, kenapa mengutusmu untuk melindunginya? Jasper masih menyanjungnya. Kamu dulu menjalani hidup dan mati bersamanya di hutan. Dia jauh lebih dekat denganmu daripada pengawal lainnya. Kalau kamu pergi membujuknya, dia pasti akan mendengarkan. Oke, kalau begitu, aku akan pergi mencari Nona Dewi malam ini. Semangat, semuanya bergantung padamu. Setelah menutup telepon, Jasper menghela nafas dalam-dalam. Dia telah menghadapi begitu banyak kesulitan bersama Lorenzo selama bertahun-tahun. Tidak peduli masalah apa yang dia temui, dia selalu memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikannya. Tapi sekarang memintanya untuk membantu mengatasi masalah cinta, Jasper merasa sedikit tidak berdaya. Karakter Dewi yang seperti itu, dia sama sekali tidak bertindak menurut akal sehat, dan dia juga tidak dapat dikendalikan seperti hal lain, jadi sangat sulit baginya. Saat Dewi keluar dari villa Willy, sudah jam 9 malam lewat. Dia menatap mobil pickup tuanya, memainkan musik pedesaan barat, dan mengemudi di jalan yang sepi, hatinya terasa sangat nyaman. Kadang-kadang wajah Lorenzo terlihat di benaknya dan dia akan merasakan sakit di hatinya. Tetapi segera dia mencoba untuk menyesuaikan diri dan mendapatkan kembali ketenangannya. Seorang wanita yang melakukan hal-hal hebat tidak boleh dibebani oleh perasaan. Saat sedang berpikir, sebuah mobil di depan tiba-tiba melaju mendekat dan menghalangi jalannya. Dewi berhenti mengangkat alisnya dan berpikir, siapa yang berani menghalangi jalannya? Cari mati. Kemudian Sony keluar dari mobil bersama pengawalnya dan memberi hormat padanya. Nona Dewi,
Sony? Dewi kaget. Kenapa kamu di sini? Kami sudah lama di sini, tapi tidak berani mengganggumu. Sony berkata dengan hormat. Apa Nona sekarang ada waktu? Bisakah kita mengobrol? Dewi melihat jam tangannya. 10 menit. Terima kasih. Sony mengikuti Dewi ke mobilnya dan berkata dengan gugup. Nona Dewi, Tuan mengirim kami untuk melindungi Anda. Iya, Dewi mengangguk. Lalu, kemarin malam ada seorang berbaju hitam ingin menyerangmu, tapi sudah kami taklukkan. Sony terbiasa melaporkan pekerjaan. Begitu dia mulai bicara dengan Dewi, dia seperti sedang melaporkan pekerjaan pada Jasper. Aku heran, kenapa akhir-akhir ini begitu tenang? Rupanya, kalian diam-diam membantuku. Dewi tiba-tiba menyadari hal seperti itu. Sepertinya, Denny dan anak buahnya belum meninggalkan Swedolan. Itu benar. Sony mengangguk. Jadi, Nona tetap harus berhati-hati. Aku tahu, terima kasih. Dewi bertanya dengan santai. Apa Lorenzo tidak memintamu untuk kembali? Tidak. Sony menjawab dengan sungguh-sungguh. Kami mengikuti Nona setelah Nona pergi hari itu dan butuh beberapa hari untuk mencari keberadaan Nona. Siapa yang menyuruh kalian untuk melacakku? Dewi mengerutkan kening. Lorenzo? Bukan. Sony buru-buru menjelaskan. Kak Jasper yang meminta kami untuk melindungi Nona diam-diam. Kami tidak tahu Nona di mana. Itu sebabnya. Sudahlah. Dewi memotongnya. Tugasmu sudah selesai. Kamu bisa kembali. Tidak. Kami belum menerima perintah untuk kembali. Sony berkata dengan sungguh-sungguh. Lagi pula, tugasku belum selesai. Tugas apa? Dewi bertanya dengan santai. Tugas melindungi Nona. Sony hampir keceplosan, tetapi dia saat yang sama, dia buru-buru mengubah kata-katanya. Nona Dewi, jangan marah dengan Tuan. Tuan sangat peduli pada Nona. Kalau dia peduli padaku, dia tidak akan terjerat dengan Juliana Henderson itu. Memikirkan hal ini, Dewi jadi marah. Kalau dia peduli padaku, dia akan langsung datang menemuiku dan menjelaskan secara langsung untuk apa mengirim kalian ke sini. Bukan, bukan seperti itu. Baiklah, Dewi tidak ingin melanjutkan pembicaraan dengan Sony. Cepat bawa mereka kembali ke kota Senowi. Jangan buang waktu kalian di sini. Nona Dewi, turun. Dewi langsung mengusir mereka. Sony tidak berani banyak bicara lagi. Dia langsung turun dari mobil dengan kesal. Dewi memperingatkan lagi. Kalau Lorenzo meminta pertanggungjawabanmu, katakan saja bahwa aku memaksa kalian untuk kembali. Dia pasti tidak akan menghukummu. Nona Dewi, Sony masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Dewi langsung mengemudikan mobil dan pergi. Sony melihat bayangan mobil yang pergi menjauh dan hanya bisa menghela nafas. Pengawal di sebelahnya berbisik padanya, Kak Sony, bukankah Kak Jasper menyuruhmu untuk membujuk Nona Dewi agar dia mau minta maaf pada Tuan? Kenapa kamu tidak mengatakan apapun dan turun dari mobil? Menyuruhku bertarung itu bukan masalah, tapi menyuruhku untuk meyakinkan seorang wanita itu sangat sulit, terlebih lagi orang ini adalah Nona Dewi. Sony terlihat tidak berdaya dan tertekan. Ini... Pengawal itu sepertinya bersimpati padanya. Mereka ikut menjaga Dewi selama ini setelah mengetahui temperamennya. Mereka menyadari bahwa tugas ini memang lebih sulit daripada berkelahi. Dewi melirik Sony dan yang lainnya dari kaca spion. Dia merasa kesal. Lorenzo tidak datang untuk menjelaskannya sendiri, tapi dia malah mengirim Sony datang. Apa-apaan ini?
Apa dia sudah melakukan kesalahan dan tidak berani bertemu dengannya, atau mungkin tidak menganggapnya sama sekali? Mungkin keduanya. Semakin memikirkannya, David semakin marah dan dia diam-diam memutuskan bahwa tidak akan pernah peduli pada Lorenzo lagi. Memikirkan hal ini, dia segera memblokir nomor ponsel Lorenzo dan juga memblokir nomor Jasper. Sesampainya di rumah setelah memarkir mobilnya, Dewi berencana untuk melihat Lizzie, tapi Bibi Lauren menghentikannya. Lizzie sudah tidur, besok pagi saja baru menemuinya. Datanglah ke kamarku, aku ingin bicara denganmu. Iya, aku ganti baju dulu. Dewi kembali ke kamarnya dan berganti pakaian lalu turun untuk menemui Bibi Lauren. Bibi Lauren menyiapkan teh dan bertanya, apa Lorenzo menghubungimu? Ada, tapi kami hanya bertengkar. Memikirkan ini, Dewi langsung marah. Bukannya datang sendiri dan meminta maaf, dia malah minta bawahan untuk membujukku. Benar-benar tidak tulus. Lalu, apa rencanamu? Tanya Bibi Lauren. Rencana? Dewi tercengang oleh pertanyaan itu. Dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Selama bertahun-tahun, aku telah mengajarimu banyak hal. Tapi Bibi tidak mengajarimu bagaimana cara menangani perasaan. Kamu selalu berpikir bahwa kamu masih muda. Tapi sebentar lagi, kamu akan berusia 21 tahun. Tanpa disadari, kamu akan jatuh cinta. Bibi Lauren akhir-akhir ini merasakan sesuatu. Sepertinya dia ingin memberikan Dewi semua hal yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya. Masalah perasaan, biarkan berjalan dengan sendirinya saja. Dewi tidak peduli. Memang benar, semua akan berjalan dengan sendirinya. Tapi kalau kamu memahami beberapa prinsip, kamu akan terhindar dari berbagai masalah. Bibi Lauren bertanya dengan sungguh-sungguh. Dewi, kamu harus memahami hatimu lebih dulu. Kamu menyukai Lorenzo atau tidak? Apa kamu yakin ingin bersamanya? Suka? Menghadapi pertanyaan pertama, Dewi menjawabnya tanpa ragu. Tapi untuk pertanyaan kedua, dia sedikit ragu. Awalnya, aku mengumpulkan banyak keberanian dan memutuskan untuk bersamanya. Tapi sekarang, dia terjerat dengan wanita lain. Jadi, aku tidak yakin. Di dunia ini, ada banyak hal yang tidak diketahui. Bibi Lauren berkata dengan sungguh-sungguh, ada pepatah, kita boleh berencana, tapi Tuhan yang memutuskan. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi masalah, kita harus belajar menjadi kuat dan berani. Iya, Dewi mendengarkan dengan serius, tetapi pada saat ini, dia tidak merasakan hal yang sama, karena dia belum pernah mengalami hal-hal ini sebelumnya. Tidak peduli itu perasaan atau hal lain, hal pertama yang harus kita hadapi adalah sebuah pilihan, memilih jalan yang benar, kemudian bergerak maju dengan berani dan tegas. Kalau menemui kesulitan, maka kita harus menemukan cara untuk menyelesaikannya. Tidak boleh membiarkan masalah menjadi hambatan untuk diri sendiri, dan tidak boleh membiarkan orang lain menghancurkannya. Tentu saja, kalau kamu benar-benar yakin bahwa jalan ini salah, kamu harus cepat kembali dan menghentikannya. Bibi Lauren masih berdebat dengan Dewi, kemudian dia berhenti sejenak lalu bertanya, jadi, yang harus kamu perjelas sekarang adalah, apa kamu ingin melepaskan Lorenzo? Melepaskan? Dewi tertegun sejenak. Meskipun dia marah padanya, tapi dia tidak pernah berpikir untuk benar-benar menyerah. Karena kamu tidak ingin melepaskannya, maka berikan dia kesempatan untuk menjelaskan. Atau kamu tanyakan sendiri, jangan emosi. Bibi Lauren mengajarinya dengan sungguh-sungguh.
Hidup tidak dapat diprediksi, dan kamu harus menghargainya saat kamu memilikinya. Tapi dia tidak menghargainya. Dewi merasa sedih. Dia yang bersikeras ingin menikahiku, tapi dalam sekejap dia terjerat dengan wanita lain dan membuatku emosi. Dia tidak menjelaskannya dengan baik dan tidak datang menemuiku. Itu salahnya sendiri. Kalau dia tidak menghargaimu, kamu tetap melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Bahkan kalau kamu benar-benar putus, kamu tidak akan menyesal, Bibi Lauren berkata sambil tersenyum. Tapi, kalau kamu kehilangan hubungan ini karena salahmu sendiri, kalau di kemudian hari kamu mengingatnya, kamu akan menyesalinya. Mendengar kata-kata ini, Dewi jadi terdiam. Mungkin dia harus memberi Lorenzo satu kesempatan untuk menjelaskan dan mendengarkan dengan baik apa yang akan dia katakan. Dan juga, Bibi Lauren mengingatkan dengan sungguh-sungguh, meskipun aku tidak setuju kamu mengobati Pangeran Willy, tapi kamu bilang dia adalah temanmu dan kamu tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Jadi, Bibi mendukungmu. Tapi, kalau kamu ingin bersama Lorenzo, kamu harus menjaga jarak dengan Pangeran Willy. Kalau tidak, kalau terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak di masa depan, itu akan sangat merepotkan. Aku dan Willy hanya teman baik, Dewi menjelaskan. Kamu menganggapnya sebagai teman, lalu dia... Bibi Lauren bertanya balik, meskipun aku belum pernah melihatnya, tapi melihat kamu pulang membawa camilan dan sebuket bunga setiap hari, ini semua sudah cukup menunjukkan ketulusan hatinya.